Tahun 1950, Korea perang. Korea menderita dengan kelaparan dan penyakit. Korea adalah salah satu yang paling kemiskinan di semua dunia. Anak-anak jadi pengemis, orang dewasa sakit terlihat masa depan kurang baik. Sesudah 40 tahun, orang-orang Asia yang lambang Korean bendera membantu macam-macam negeri. Koica orang Korea, dulu Korea dibantu, tapi sekarang Korea menjadi satu-satunya negeri yang membantu dunia. Sekarang lagi, satu orang dari 6 orang kelaparan di dunia. Program Korea pertama kali dilakukan pada tahun 1000 yang dikenal dengan program Koica, dengan jumlah volunteer sebanyak 1677 orang di 49 negeri. Para volunteer ini tersebar di hampir seluruh provinsi di dunia, seperti Indonesia, Bangladesh, Senegal, Peru, serta provinsi lainnya. Tugas yang dilakukan oleh para volunteer serta pengembangan keahlian komunitas, pertanian, perikanan laut dan kehutanan, dan lain-lain.